Assalamualaikum, saudara sedaya. Pripun kabare? Mugi-mugi pinaringan sehat nggih. Video kali ini saya preparing dinner lagi. Ini sudah saya siapkan bikin sourdough bread tinggal bake. Ini dari tadi pagi ya. Dari tadi pagi saya siapkan. Tapi saya tinggal belanja yang ada. Nggak tahu ini warnanya bentuknya nggak karuan, jadi ini saya mau bake dulu. Lihat ini ada gelembung udaranya bagus banget. Kali ini saya mau bikin onion focaccia yang untuk yang ini mau saya kasih olive oil tuh yang banyak biar gurih. Nah, sekarang saya mau lubangin. Aduh. Nyaman banget, teman-teman. Terus ini mau saya kasih onion. Saya kasih onion. Apa bawang bombay ya, nanti aromanya kita favorit kita ini kasio, dan ini jadinya bagus banget. Dan yang satunya ini saya biarin untuk coklat sandwich gitu anak-anak. Ada Nutella, Turkish Nutella yang masih ada, jadi yang satunya saya biarkan dan yang satunya ini untuk onion. Tapi oke, selama 30 menit ya. Dah. Nah, ini 375 derajat Fahrenheit. Sudah pas, kita masukkan. Dan yang satunya juga. Oke. Dan ini kemarin saya sudah masak Korean barbecue ribs, tapi kita nggak sempat makan ya, jadi kita panasin lagi di oven barengan rotinya nanti untuk dinner kali ini. Itu karena kemarin roti manisnya ternyata dimakan sama coklat, teman-teman, dinernya sama fresh bread, roti yang baru matang sama Nutella gitu aja. Anak-anak jadinya enggak makan apa-apa ya, cuman itu aja, tapi nikmat habis. Tuh. Dan sekarang ini kita angetin lagi untuk makan dinner hari ini. Jadi cukup aluminium foil. Nah, saya masukkan oven yang bagian atas, jadi biar sama angetnya pas bareng anaknya ya. Dan ternyata ini, teman-teman, saya punya dua tempat sourdough starternya, yang yeastnya untuk sourdough. Tadi saya kasih makan lagi dengan tepung dan air, dan ini sudah mulai berbusa lagi tuh. Nah, ini pas besok pagi untuk bikin sarapan waffle atau pancake. Untuk campuran ini pakai sourdough. Oke. Kita tunggu yang di oven ya. Sambil nunggu baking ya, teman-teman, saya mau sharing sama teman-teman. Tadi saya sempat belanja jalan-jalan ke Goodwill dan akhirnya nemu harta karun, teman-teman. Harta karun yang saya cari untuk pengawetan makanan, terutama buah ataupun sayur. Apa itu? Ini dia. Nah, ini dia, teman-teman. Dehydrator, mesin pengering buah ya, pengawetan gitu, macam-macam seperti ini. Ini saya cari sudah lama sih, memang saya nggak niat, tapi kalau ada yang murah mau saya beli, dan ternyata tadi di Goodwill itu nemu dengan harga sekian, teman-teman. Nggak percaya saya, cuman $5 ya, cuman $5, tapi belum saya coba ya. Saya plug di outletnya, masih nyala apa enggak, tapi tadi saya buka itu dalam kondisi bagus dan masih bersih tuh.
Ini nanti mau saya coba kapan-kapan ya. Hari ini, sekarang ini sudah malam, jadi saya nggak akan buka dan coba ini. Ini bagus banget ya, untuk herb juga ya, seperti kayak pasil atau oregano dikeringkan untuk pengeringkan yang dari kebun. Ini yang saya cari. Oke, teman-teman ya. Alhamdulillah saya dapat ini. Saya bersyukur banget ini dengan harga yang murah. Di gambarnya cuman buah aja, tapi sebenarnya banyak sekali. Untuk buat beef juga bisa, buat herb. Tuh. Selain itu, teman-teman, selain itu tadi saya belanja ke Walmart dan ada on sale. Dan mengejutkan banget. Masa celana asli cotton ya gitu. Ini celana legging, mungkin legging juga ya. Ini harganya cuma sedolaran, teman-teman. Harganya cuma sedolaran. Saya dapat banyak juga dari buat Mbak Mariam, buat De Aisyah juga. Dekat teman-teman tinggal, mungkin akan ada on sale karena ini kan sudah di hampir akhir musim dingin ya. Jadi baju-baju musim dingin kayak celana, legging, lengan panjang juga tadi saya juga dapat cuman $2, $3 gitu. Jadi buat teman-teman yang ada di USA mungkin bisa datang ke Walmart untuk dapat on sale kalau mau cari on sale. Ya. Nah, ini tadi juga teman-teman dapat papan ini dari Goodwill. Dari Goodwill. Segede ini harganya $1 dan Dia Aisyah sangat enjoy sekali mainannya. Aisyah. Mainannya. Tuh. Dahiyo. Dan minta di video, teman-teman. Oh, be nice. Mbak. Just wait. Take turn, okay? Karena nembunya cuma satu ya. She is Kalida. Gambar apa, Dek? She makes some kitty ears, some eyes. She forgot 3 eyelashes. I think I love it. Let me see. Nanti gambar apa ini? Kalita. Kalita. Oh, she's talking. She's talking. Baby. 1000 years later. Sudah 30 menit teman-teman, tapi sepertinya belum itu ya, belum tahu. Saya tambahin 10 menit, tapi saya mau pindah di atas, di bagian atas. Atasnya biar cepat prom. Terus yang satunya juga bismillah. Tambah 10 menit lagi. Kita matiin. Dan alhamdulillah sudah selesai dinner kali ini. Nunggu 30 menit lagi ya. Duh, langsung kedul-kedul teman-teman. Alhamdulillah. Kedul-kedul. Cuman manasin-manasin aja. Allahu Akbar. Keselut. Tuh, mantap. Baunya harum. Oke, teman-teman. Kayaknya sekian dulu untuk video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir dan supportnya selalu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, kalau teman-teman ingin tahu sesuatu atau resep apa yang mesti saya share buat teman-teman, bisa tulis di komen ya. Insya Allah saya bikinkan resep ataupun masakan saya yang biasa saya masak dan bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Oke, matur nuwun. Alhamdulillah, kita makan dulu teman-teman. Selamat beraktivitas. Jangan lupa, happy selalu.